Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack Sak Monggo. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk menuju ke tempat wisata yang berada di Desa Kemetul ya teman-teman. Ya, Kemetul ya, tempat buat nongkrong ngopi di sana itu apik dengan pemandangan tol ya, teman-teman, dan juga sawah. Oke, sudah lama nggak ke sana. Bagaimana kondisi desa wisata atau gazebo Kemetul sendiri ya teman-teman? Oke, kita akan ke sana. Di depan kita akan belok ke kiri teman-teman. Ya, itu ini jalannya ke kiri sini. Oke, kita lurus saja mengikuti jalan ini ya teman-teman. Nanti belok-belok ada petunjuk arah. Ini adalah hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021. Ya, ini kita melewati sawah-sawah ya teman-teman. Di depan kita ada Gunung Merapi dan juga Merbabu. Sawah-sawah ini sangat indah sekali teman-teman. Ini jalannya lumayan ya teman-teman, lumayan memprihatinkan. Tapi overall ya masih worth it lah ya, yeah. Masih oke buat dilewati ya. Tahun depan ini harus segera dibagusin lagi, diperbaiki. Oke, kita ke kiri teman-teman. Di jalur ini kita ke kanan teman-teman. Kalau kita lurus ini ke Jatirejo. Kita melewati ini aja, itu ada tulisan selamat datang Desa Bejilor. Bejilor itu Kecamatan Suruh, kalau Kemetul itu kecamatannya Susuan ya teman-teman. Oke, kita ke kiri, lanjut terus, tetap stay tune di channel Jack Sak Monggo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Kita lurus saja, kalau ke kiri kita ke Desa Jatirejo. Kita lurus saja, kita menuju ke Desa Kemetul. Kita ikuti aja jalan ini ya. Nanti di jalan ini ada petunjuk-petunjuk arah ke Kemetul ya teman-teman. Ini ada pertigaan, kita ambil ke kiri teman-teman. Itu ada tulisannya ya, wisata Kemetul kayaknya. Oke, ini kita sudah sampai di gazebo Desa Kemetul ya teman-teman. Ini agak kesiangan sedikit ya teman-teman. Kayaknya ini baru jam 6-an, cuma itu matahari udah ketinggian ya. Ini sunrise kesiangan ya teman-teman. Kita cari tempat parkir dulu ya teman-teman. Nanti kita akan mencoba jalan-jalan dulu. Setelah itu kita akan terbangin drone di sini ya. Resik pak. Ya, inilah kondisi gazebo Kemetul ya teman-teman saat ini. Dengan saya sebenarnya kesini itu kemarin ada yang buat konten di sini, yang upload ya teman-teman, baru upload itu padinya itu masih ada, cuma ini udah panen ya, jadi agak kurang oke sih menurutku. Ini ya kondisinya, selamat datang. Kita akan coba deketi ya di sini. Ya, Sugeng Rawuh. Ini ya,
Ini buat selfie-selfie di sana itu kondisinya seperti itu. Sudah pada rapuh. Mudah-mudahan ini segera diperbaiki lagi ya teman-teman. Di sana itu ada bintangnya. Ada ini ya, ayunan ya teman. Ya, asik juga. Ini apa ini? Wow, batu lumpang ya kayak ini. Dadah pepohonan bonsai ya teman-teman. Di sini berbagai macam gazebo ada ya teman-teman. Ini masih indah-indah. Masih oke ini buat nongkrong ya teman-teman. Apalagi pas padinya tinggi atau pas ijo gitu, bagus itu. Tapi sayangnya itu tadi rapuh ya teman-teman. Nanti sayangnya kita nggak bisa terbangin drone dari sana. Saya harus nerbangin ke tempat yang lain ya. Inilah kondisinya teman-teman. Banyak warung-warung di sini, santai aja kalau kesini buat ngopi buat apa terserah kalian. Yang penting ya jaga kesopanan lah, kesopanan di sini ya. Jaga etika pada umumnya lah. Baik, saya akan jalan-jalan sampai kelihatan gazebo-nya semua di video ini ya, teman-teman. Ini kalau dihitung-hitung gazebo-nya lebih dari 15 ya. Udah ya teman-teman, kita akan review dari udara. Oke, lanjut.